baru pertanyaan ke saya dan jawaban ke saya. Jadi bukan buat sebuah keputusan dari daerah ya. Iya, betul. Tapi kalau menurut pemikiran saya, yang jelas undang-undang sudah menegaskan bahwa ibu kota provinsi Kalimantan itu ada di Tanjung Selor. Ya. Sementara Tanjung Selor ada kecamatan. Betul. Nah, lumrahnya harusnya Tanjung Selor sudah harus menjadi kota. Ya, kota. Dan konsekuensinya ibu kota Kabupaten Bulungan harus pindah. Nah, jadi itu logika-logika yang saya kira lumrah. Oleh sebab itu, ya harapan kita ya tentu kita harus betul-betul konsisten pada prinsip-prinsip dari undang-undang itu sendiri. Jadi ya secara pribadi saya juga sudah diskusikan dengan teman bahwa harus segera percepatan DOB itu. Ya, ya tentu bukan suatu hal yang apa yang tabu kalau kita berjuang ya. Jadi saya kira sudah pada tempatnya lah Tanjung Selor itu sudah segera menjadi kota dan ibu kotanya harus pindah ke kemana ke Tanjung Palas gitu. Dan saya dengar sudah fasilitas apa aset untuk persiapan itu sudah ada. Ya saya kira tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Jadi kita perjuangkan kalau sekalipun saya ya kita perjuangkan. Supaya apa yang akan dilakukan apa ya? Supaya yang jelas harus komunikasi dengan kabupaten kota dulu kan. Nanti setelah dilantik kita harus komunikasi mereka. Harus membuat plan-plannya ya supaya apa namanya kan sementara kan ada apa namanya penghentian sementara DOB ya. Ya jadi kalau dicabut ya kapan ya kalau ada kemungkinan bentuk apa kira-kira perubahannya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe dan share ya.